Jadi begini bro, ini apakah masih bisa digunakan? Ini masih bisa kita makan ya. Ini sebagai lauk, lauk untuk digodok. Nah di sini kalian pasti bertanya-tanya ada berapa sih setiap buah pare ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 lah. Ini kurang lebih ada 10. Nanti cara nyemainya, sebetulnya ini jangan sampai terkena air ya. Ini kan air dari dalam buahnya itu sendiri. Ini jangan sampai dicuci dengan air. Ini dibiarkan dia masih di dalam kulit arinya sampai benar-benar kering. Taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan jangan terkena air. Jadi kita simpan, masih ada kulit arinya. Nah nanti lama-kelamaan dia akan lepas seperti ini ya. Lepas seperti ini, lalu kita biarkan, tunggu sampai beberapa hari lalu siap untuk ditanam. Mungkin hanya itu ya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.